apa yang ada di pikiran kalian saat melihat extreme sport? Pastinya jenis olahraga yang satu ini bisa memicu adrenalin serta melatih kamu untuk percaya diri dan lebih berani. Dan ternyata Club Friends, beberapa selebriti Hollywood pun pernah melakukan outdoor activities yang termasuk dalam kategori extreme loh. Siapa saja mereka? Ini dia. Katy Perry. Penyanyi lagu Roar ini melakukan bungee jumping di North Shore City, New Zealand. Ia melompat dari puncak jembatan pelabuhan Auckland yang berada pada ketinggian 43,27 meter dari permukaan air yang tepat berada di bawahnya. Katy Perry melakukan olahraga ekstrim ini di sela-sela tour California Dream-nya di tahun 2011. Katy terlihat sangat menikmati kegiatan bungee jumping-nya ini loh. Berani banget kan, Club Friends? Beyonce, diva R&B yang satu ini juga menyukai olahraga ekstrim loh. Di tahun 2013, ia mencoba sky jump. Ia melompat dari ketinggian 192 meter dari atas Sky Tower Auckland, New Zealand. Ia mengabadikan lompatannya ini menggunakan mini kamera di tangannya. Wah, seru banget ya. Lardner, aktor pemeran Jacob dalam serial Twilight ini juga melakukan olahraga cukup ekstrim loh. Baru-baru ini ia mendalami parkour, yaitu olahraga yang berasal dari negara Prancis dan dikembangkan dari militer. Biasanya parkour dilakukan di atas ketinggian. Dan untuk melakukan olahraga ini dibutuhkan latihan yang rutin untuk meningkatkan kekuatan dalam mendaki, berayun, melompat hingga berputar. Karena jika salah sedikit saja bisa berakibat fatal loh, Club Friends. Berikutnya ada Leonardo DiCaprio. Aktor tampan ini pernah mencoba hover boots yang merupakan alat olahraga berbentuk sepatu boots yang didorong oleh tenaga mesin sehingga air dapat terpompa dan membuat pengguna hover boots ini dapat melayang-layang di atas permukaan air. Dibutuhkan keberanian menggunakan hover boots ini loh, Club Friends. Keren ya? Nah, itu tadi beberapa artis Hollywood yang gemar melakukan olahraga yang ekstrim. Gimana, Club Friends? Apakah kamu berani mencobanya? Iya, dibuka ini selebar tahu. Iya, nah, laporan. Lapor, sisi medis siap untuk melaksanakan sampling. Naik lapan, Dik. Mendarat, kenapa perlu kaki? Olah, kendorkan. Naik lapan, Dik. Ya, terus, sakit lapak. Naik lapan, Dik. Ya, bagus. Naik lapan, Dik. Kuat, kuat, olahnya kuat. Naik lapan, Dik. Terus. Naik lapan, Dik. Naik lapan, Dik. Naik lapan, Dik. Terus. Seru, tapi deg-degan pas mau ke bawahnya kan jadi dulu kan. Itu kayak mau jatuh terus jadi deg-degan ngeling. Seru tapi mau lagi, tapi enggak mau takut. Apa sih si Okta siap melaksanakan strapping? Kerjakan. Aku pergi. Ya, suaranya buka. Terus lagi. Aku pergi. Tolak, keluar, Kak. Aku pergi. Aku pergi. Oke, cara persiapan.
Yang lainnya aja bisa kok, masa Adela sendiri gak bisa? Nah ini yang lebih muda aja bisa, berani. Yang lain rasa takut, yuk bangun. Yuk bangun. Yuk bangun. Apa-apa? Aman, yuk. Lepas, jalan ke bapak, yuk pelatih. Jangan ke bapak pelatih. Jangan nangis. Yang lain rasa takut. Tinggi banget. Jadi naik tangganya aja udah deg-deg gitu. Terus ngeliat teman-teman turun satu persatu sih tambah deg-degan, takut. Iya. Kakinya buka kaki lihat, lebar bahu. Iya. Satu lagi. Oke. Laporan. Iya, yang keras lagi laporannya. Suaranya yang keras. Lapor. Kerjakan. Benarkan tangan kanannya. Iya, lagi pelan-pelan. Oke, mantap. Bagus. Siap. Terus jalan aja. Serem banget. Aku enggak senang. Melangkah ke bawah. Mantap. Tangan kirinya lurus ke atas. Iya, tangan kirinya ke atas. Suaranya mana dibuka? Yo, ayo kelas, iya, mantap. Jadi pasukan kaki lu. Mana tuh, siakannya. Ayo ke Fortin. Terus. Ayo. Tinggi banget. Aman kan? Enggak aman. Ini buktinya. Aku meleset, merosot. Serem banget. Oke, ya. Ada berapa hal yang saya sampaikan terhadap kalian? Tingkatkan kebersamaan kalian. Jadikanlah latihan ini sebagai momentum buat kalian. Sebagai dasar kehidupan di saat kalian nanti di tempat yang baru. Kalian saya nyatakan berhasil. Saya sangat bangga terhadap kalian yang bertiga ini. Ya. Saudara Desi, ya kamu boleh tepuk tangan. Oke Desi, di samping kanan, ya. Selamat Desi, kamu sekarang sudah pulih lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Udah tahu kan keseruan kita hari ini? Masih mau lihat yang lain lagi? Sabar dulu dong, nonton terus iQ4TIA Season 2 setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore. Nah, buat Club Friends yang punya mimpi, jangan lupa kirimkan mimpi kalian ke iQ4TIA@netmedia.co.id. Sampai jumpa Club Friends!